Thank <laughs> you. Selamat siang Mas mahasiswa Bu Siwi. Selamat siang Romo siang, siang, ya, siang, selamat siang. Pak oh, Darwito, selamat siang. Selamat siang. itu loh, remaja, 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 Selamat siang. Selamat siang Selamat siang. Kamu, <tuk> ya, nah, ya. Ali, Romo. Sofyan selamat siang. Sugeng siapa? <tuk -tuk> Datia, Romo. Okay. Oh, ini Pak Hadi Wijaya. tinggi Banten, Prof. Bant <tuk> Banten. Ya. Banten. Ya.

ini ano tetenggotnya ini apa semang ini atau jalan <laughs> ini tetenggotnya mana sih, Pak Asid? Iya. Yeah. <laughs> Mas Haji ini tetenggotnya didengkot, itu. Wah. Ya, Romo. Pengestri pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Sehat, Selalu. <gifat> Selalu bersemangat. Selalu. Nggih, Pak. Bersemangat. Bersemangat. Iya, ini kejar-kejar ini. ini, Pak. Anu. <laughs> Romo, ini versi di dikejar-kejar wartawan terus gara-gara oksigen -gara. gitu. Gara-gara <laughs> Oksigen. Nier, Oksigen. <laughs> tapi alhamdulillah sudah terasa hati lah, oh, ya, iya. mungkin karena keterlambatan tapi memang ya apa ya, anu itu karena lonjakan yang begitu banyak. Iya, iya, iya. Itu tapi ya seluruh Indonesia. Iya. Nggih, yes. ya ya. nggih. Ya, Ya, baca bahwa ini lonjakan ini bukan karena faktor mudik ya tapi karena faktor uh, apa Ilik. yang dari India itu delta itu. Iya. Uh. Selamat sore. Yang Prof Edi. Eh selamat siang. Selamat selamat siang. Edi Selamat, selamat siang ya. Prof Edi. Uh, salam Udah, sehat Prof Edi. <laughs> prof Edi sudah hadir? sudah, Prof. Sudah, sudah, sudah ada, Prof. Sudah sudah. Waduh. Hadir. Apa kabar? Baik, Ya, siap semua. Hmm. Ya, ini mohon maaf ada sedikit pesan sponsor. Suaranya <laughs> Mbak, suaranya Mbak. Monggo. Suaranya Mbak Dewi. Nih, Mbak Galuh menikah Bu, sebentar. Kenapa Covid Tapi

Um THT nomor satu dengar dulu. <laughs> Oke. Kita mulai usia acaranya masih. monggo ya, silahkan Mas Asit. Ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam semua. Dan sekarang harus ditambahi salam sehat. Ya. Salam sehat. Uh, bapak Ibu semuanya, uh, yang kami hormati Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hiarit, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kami hormati pula moderator kita Dr. 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 Darwito SH konsultan onkologi pejuang dan tokoh hukum kesehatan dan bioetika di Indonesia satu tokoh center uh, uh, yang sekarang juga aktif di pusat kajian bioetika dan humaniora kesehatan uh, fakultas kedokteran UGM yang kami hormati pula senior guru kami uh, Profesor Sunarto Sastrowiato dan juga Prof uh, Yati uh, bapak ibu kami pendiri yang membimbing kami dari sejak uh, awal pembangunan center ini. Alhamdulillahirabbil alamin pada siang hari ini kita bertemu pada satu kesempatan meskipun bertemu secara daring kita memiliki kesempatan untuk menggali ilmu, belajar lebih banyak dan lebih luas dari dua orang dari seorang narasumber yang luar biasa dan juga moderator yang tidak kalah luar biasanya pula. Untuk untuk itu mari kita buka sesi siang hari ini dengan berdoa bersama untuk kelancaran acara siang hari ini. Berdoa kami persilahkan. Ya, untuk selanjutnya kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama acara akan dibuka oleh Direktur Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Dr. Retnawiwipatmawati, MA. Kemudian untuk menghemat waktu agar Bapak dan Ibu bisa berdiskusi banyak, nanti kita akan langsung ke acara inti yang akan dipandu oleh Dr. Darwito, yang kemudian kita akhiri dengan tanya jawab jika memang Prof. Edi masih ada waktu dan berkenan. Demikian dari kami. Kami persilahkan pembukaan oleh. Ibu Siwi Fatmawati. Waktu kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam selamat sehat. Selamat ya. uh, terima kasih yang tak terhingga uh, kami ucapkan kepada uh, Profesor uh, Edward Omar Sharif Yarids atau Prof. edi uh, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sudah berkenan memberikan waktu uh, untuk bisa berdiskusi pada rebuan online. Ya. Jadi kemudian juga kepada Dr. Darwito uh, yang sudah bersedia untuk menjadi moderator. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Aziz, saya kira Leo Berdua ini adalah pejuang untuk bioetika di Indonesia. Nah, setiap hari Rabu memang kita Center for Bioethics and Medical Humanities yang kemudian juga dijadikan atau menjadi pusat kegiatan UGM UNESCO Chair on Bioethics serta prodi Magister Bioetik Universitas Gajah Mada melakukan diskusi online, diskusi ilmiah mingguan yang terbuka untuk umum. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan secara daring, tetapi kita tidak biasanya juga banyak hal yang bisa kita diskusikan. Topiknya memang bervariasi dari berbagai macam disiplin ilmu, baik dari kedokteran maupun non-kedokteran. Jadi Uh, saya kira ini menjadi satu kebiasaan uh, tradisi ilmiah yang sangat baik sekali untuk uh, bioetik dan masalah-masalah yang berhubungan dengan etika. Uh, terima kasih juga tidak terhingga kami ucapkan kepada Prof. Narto dan Prof. Yati yang sudah melakukan banyak hal uh, menjadi uh, founding father dalam hal bioetik di Indonesia, dan saya kira juga menjadi. Founder di bioetik di Universitas Gajah Mada, jadi ini sudah menjadi apa namanya trademark dari Universitas Gajah Mada. Saya kira adanya Center for Bioethics and Medical Humanities dan kemudian sudah ada juga Prodi Magister Bioetika di Sekolah Pascasarjana. Untuk tidak memperbesar memperpanjang waktu, saya kira kita cukupkan saja sambutan dari kami yang sudah yang sebetulnya ini meneruskan dari Prof Narto dan Prof Yati saja jadi eh uh, uh, ya Center for Bioetik ini uh, saya kira dengan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara yang sangat penting ini semoga semuanya lancar dan bermanfaat bagi kita semua mohon maaf atas semua kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Mas Azid. Ya. ya. terima kasih, eh, Bu Siwi atas pembukaannya. Eh, untuk menghemat waktu, karena ini sudah banyak sekali yang penasaran, pengen mendengar langsung eh, Pak Dr. Darwito dan Prof. Edi. Kami persilahkan kepada Dr. Darwito untuk langsung saja dok, kita ramikan diskusinya. Monggo. Eh, terima kasih, eh, Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati, Prof. Yati, Prof. Nato sebagai moderator, para guru besar, para senior, para teman dan yang lain yang mengikuti eh, acara Rabuan. terutama adalah Profesor Dr. Edward Kumar Haris, Sarjana Hukum M. U. Dia adalah seorang guru besar GM yang Kredibilitasnya tidak kita ragukan dan juga sekarang telah wakil Menteri Hukum dan HAM. Ini adalah sangat kita nanti-nanti para dokter, para praktisi tentang hukum kedokteran, nanti-nanti sabdanya Prof. Edi, nama akrabnya Prof. Edi ya, ya, saya pikir ini adalah suatu kesempatan yang uh, jarang dan Eh, terima kasih sekali Prof. Edi bisa memberikan pencerahan pada kami semua. Eh, dan nanti teman-teman eh, eh, apa yang eh, nanti bisa ditanyakan untuk diskusi lebih lanjut dan saya pikir ini adalah Prof. Edi eh, kita tahu reputasinya. Monggo Prof. Edi, waktu saya kasihkan sepenuhnya untuk memberikan paparan dan juga penerahan bagi kami semua. Terima kasih. Dari ya. Waktu kami serahkan. Ya. Terima kasih, uh, Pak Darwito. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, shalom on swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, Prof. Jati, Prof. Narto yang saya hormati. Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia. Uh, saya sudah mengirimkan slide. Jadi slide saya itu berjudul Restorative Justice dalam sengketa medis. Karena saya juga bingung apa yang harus saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang saya ini hukum pidana. Jadi memang agak jauh dengan bioetik, hanya saja memang ada hal-hal yang bersinggungan ketika kita akan berbicara mengenai sengketa medis. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya hanya bisa punya waktu sampai dengan jam 14.00. Memang dari awal sebetulnya saya menghindari hari kerja. Saya mintanya kalau bisa Sabtu atau Minggu, tetapi ternyata memang ini ada forum yang disebut dengan istilah forum forum Reboan ya. Jadi saya mengikuti jadwal yang sudah ada, hanya saja memang terus terang karena Pak Menteri Hukum dan Ham ini baru saja keseripahan istri beliau yang tercinta meninggal dunia dan kemudian dalam suasana berkabung beliau sedang mengajukan cuti. Jadi kalau mengajukan cuti itu banyak acara yang tidak terduga yang kemudian itu harus diserahkan kepada saya. Jadi kebetulan nanti jam 2 ini ada rapat tingkat menteri untuk membahas beberapa isu. Jadi karena tidak berada di tempat, jadi saya harus mewakili dan itu memang tidak bisa diwakilkan kepada pejabat Eselon 1. Jadi saya akan menyampaikan atau kita sharing kurang lebih 15 sampai 20 menit. Mungkin sisa waktunya kita bisa untuk tanya jawab ya Pak Dr. Darwito. Ketika kita berbicara mengenai restoratif justice atau pemulihan keadilan, sesungguhnya ini adalah paradigma baru dalam hukum modern. Jadi bukan retributif justice atau suatu hukum itu dipakai sebagai suatu sarana balas dendam, tetapi hukum dipakai untuk memulihkan keadilan. Slide berikut, ketika kita berbicara mengenai sengketa, maka kita harus pahami betul bahwa sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum. Jadi sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum. Sengketa medis adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup medis, termasuk tindakan dokter atau perawat atau para medis terhadap Pasien jadi dua belah pihak di sini adalah dokter, atau perawat, atau para medis, dan pihak yang berikut adalah pasien. Nah, sengketa pada hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum, artinya peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Nah, Sengketa medis ini dapat terjadi dalam beberapa ranah, bisa itu dalam konteks ranah pidana, bisa dalam konteks ranah perdata tetapi bisa juga dalam konteks ranah administrasi. Ini kalau terjadi sengketa, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sesungguhnya yang terjadi ini sengketa dalam konteks ranah apa. Apakah dalam konteks ranah administrasi, ranah perdata, ataukah ranah pidana. Kalau masih administrasi atau apa namanya perdata, itu lebih gampang kita mencari suatu solusi atau way out atau jalan keluar. Tetapi kalau itu berkaitan dengan ranah pidana, itu lebih rumit karena ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Yang berikut, kita kembali kepada pengertian restoratif justice. Restoratif justice ini dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara. Ini kalau dalam konteks hukum pidana, dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun demikian, restoratif justice dalam konteks yang lebih umum, ini kita ada apa mengandung makna pada pemulihan keadilan. Ah, pemulihan keadilan ini tentunya harus dilakukan sebagai suatu impact dari terjadinya sengketa. Kalau terjadi sengketa itu kemudian menimbulkan kerugian, maka kerugian itu yang kemudian harus dipulihkan. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah restoratif justice. Nah, kemudian kalau terjadi sengketa, lalu Bagaimana cara menyelesaikan atau pertanyaan yang lebih mendasar? Bagaimana suatu bentuk responsibility, atau accountability, atau suatu pertanggungjawaban? Maka, kita harus pahami bersama bahwa ketika terjadi sengketa, yang penting adalah para pihak yang terlibat di dalam sengketa itu harus dimediasi. Kalau mediasi sudah barang tentu. Yang bertindak sebagai mediator ini, mereka yang bisa uh, netral, ya, jadi tidak berpihak pada uh, rumah sakit, atau dokter, atau perawat, atau para medis, tetapi juga tidak berpihak kepada pasien. Dia betul-betul mencoba untuk mendudukkan peristiwa hukum dalam ranah medis itu secara proporsional dan secara profesional. Ini yang harus dipegang oleh seorang. Uh, Mediator kemudian, kalau misalnya sengketa medik itu dalam bentuk malpraktek, katakanlah, maka kita harus pahami bersama ada elemen-elemen malpraktek yang ini, sekali lagi, dari perspektif, dari kacamata, dari optik seorang yuris. Sekali lagi, apa sebetulnya yang merupakan elemen-elemen malpraktek? Elemen malpraktek yang akan saya sampaikan ini, ini adalah elemen malpraktek dari kacamata seorang yuris, dari apa perspektif atau optik seorang ahli hukum, mungkin berbeda dengan teman-teman yang berkutat atau berkecimpung di dunia medis. Ada empat elemen prak, elemen malpraktek dokter atau boleh dikatakan juga pihak rumah sakit atau apa mantri atau perawat atau para medis. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah legal duty. Legal duty ini adalah kontrak dalam hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Sudah barang tentu pasien mengharapkan pelayanan kesehatan yang didasarkan norma dan standar pelayanan yang telah digariskan. Ini kita sebut dengan istilah legal duty yang kedua elemen dari malpraktek ini adalah breach of duty. Dokter dianggap gagal, dianggap fail, memenuhi standar pelayanan yang ditentukan oleh profesi. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan istilah causation. Pelanggaran telah menyebabkan terjadinya cedera. Kemudian yang keempat, ini yang kita sebut dengan istilah damage, kerugian nyata terhadap kepentingan pasien akibat pelanggaran standar pelayanan menimbulkan cedera baik ekonomis maupun non ekonomis baik cedera fisik maupun mengakibatkan mati. Kalau keempat elemen ini terpenuhi baru kemudian dari optik seorang yuris dia menjas bahwa ada malpraktek. Kalau satu saja tidak terpenuhi maka sesungguhnya tidak ada mal praktek. Ketika kita berbicara mengenai, dan meskipun ini adalah elemen dari malpraktek, tetapi saya sebagai seorang yuris tidak bisa menjudge suatu perkara itu sebagai malpraktek atau suatu peristiwa sebagai malpraktek tanpa bantuan dari teman-teman dokter. Mengapa? Karena ketika kita berbicara mengenai Dokter dianggap fail atau gagal memenuhi standar pelayanan yang ditentukan oleh profesi. Sesungguhnya, ini adalah ranah dari teman-teman dokter itu sendiri. Jadi, kita tidak bisa menentukan itu tanpa mendengar keterangan atau pemeriksaan internal yang dilakukan oleh teman-teman dokter terhadap tindakan seseorang yang dianggap dia melakukan malpraktek. Demikian juga, ketika kita berbicara hal yang ketiga mengenai causation. Pelanggaran telah menyebabkan terjadinya cedera. Nah, kalau kita di dalam hukum pidana, slide berikut ya, atau di dalam hukum pada umumnya, itu ada yang dikenal dengan uh, delir van de causalitate, atau boleh di, diterjemahkan sebagai uh, ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini amat sangat penting. Di sini juga Um, apa memperlihatkan bahwa hukum itu bukan suatu menara gading hukum ini dia membutuhkan disiplin ilmu lain hukum ini dalam bekerja dia membutuhkan interdisipliner jadi dia membutuhkan apa namanya um, pandangan dari ahli di luar hukum itu sendiri nah, ini terlihat jelas ketika kita berbicara mengenai Delir pande, causalitate, atau ajaran kausalitas ini sebetulnya yang dipakai. Ajaran kausalitas dalam hukum itu justru dilahirkan bukan oleh para ahli hukum, tetapi oleh ahli-ahli di bidang fisika. Kemudian, juga ada ahli di bidang uh, matematika dan beberapa ahli di luar disiplin ilmu hukum itu sendiri. Uh, pada dasarnya, ketika kita berbicara mengenai kausalitas atau... Uh, apa hubungan sebab akibat dalam menentukan causation sebagai salah satu elemen terpenting dari malpraktek itu ada dua teori. Jadi yang pertama adalah teori mutlak. Teori mutlak ini adalah kondisi sine qua non dari von Buri. Setiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul dan setiap sebab mempunyai nilai yang sama. Ah, di dalam penyelesaian sengketa, teori mutlak ini sudah ditinggalkan. Mengapa teori mutlak ini sudah, ditinggal, eh, apa, eh, sudah ditinggalkan? Karena dia menarik terlalu jauh pertanggungjawaban. Contoh dari kondisi sinekanon atau teori mutlak, di mana setiap apa namanya akibat yang timbul itu eh, mempunyai nilai yang sama antara satu dengan yang lain, mungkin contoh konkret di luar medis misalnya ya. Jadi kalau misalnya saya membunuh orang. Dengan menggunakan sebilah pisau, maka pisau itu saya dapat dari mana? Oh, pisau itu saya beli dari si A. Si A itu dapat pisau dari mana? Oh, dari tukang besi si B. Maka dalam teori, teori kondisi non itu, baik saya, penjual pisau maupun orang yang membuat pisau itu semua bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ini terlalu luas. Oleh karena itu teori mutlak ini dikat sudah tidak lagi dipakai khusus untuk menentukan kausalitas terjadinya cedera, ada ada atau impact yang menimbulkan kerugian. Ah, maka yang dipakai itu adalah yang teori kedua dari Tracer hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab, yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ah, ini kemudian dari terakhir ini me, me, apa namanya melahirkan dua teori untuk menentukan causation itu. Yang pertama adalah teori generalisir. Ini dia melihat sebab in abstracto menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat. Ini in abstracto. Kemudian yang kedua adalah teori individualisir. Melihat sebab in concreto post factum, hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Kira-kira contoh konkretnya begini. Kalau seseorang yang dia minum Baygon misalnya, maka secara generalisir yang mengakibatkan orang itu mati adalah karena dia meminum Baygon. Jadi melihat keadaan in abstracto, kita tahu bahwa obat nyamuk Baygon itu racun, jangankan diminum, dihirup saja kadang-kadang bisa mempunyai efek, tetapi ternyata itu diminum. Jadi secara in abstracto, maka boleh dikatakan oh yang mengakibatkan dia mati itu adalah karena dia minum Baygon itu kalau kita menggunakan teori generalisir. Tetapi kalau yang untuk menentukan elemen moral praktek dalam konteks causation itu bukan pada teori generalisir, tetapi dia pada teori individualisir. Melihat sebab in concreto, post factum, hal khusus yang diukur menurut pandangan individual. Itu sebabnya misalnya ya, ketika kita berbicara mengenai ada seseorang yang meninggal karena tidak wajar. Apa yang menyebabkan dia meninggal secara tidak wajar? Maka biasanya aparat penegak hukum melakukan meminta melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Ah, apa otopsi terhadap jenazah atau hasil otopsi tersebut itulah adalah teori individualisir secara in concreto yang menilai suatu peristiwa secara post faktum untuk menjust oh orang ini meninggal karena ABC kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang kita pakai itu adalah teori individualisir dalam menentukan causation itu. ID nah, ini perkembangan dari teori individualisir ada teori Binling, kemudian Brickmayer, kemudian teori Kohler. Jadi nah, yang paling yang selama ini kita pakai sebetulnya adalah teori Brickmayer dari sekian banyak faktor, maka dicari faktor yang paling kuat terjadinya cedera itu. Pasti ada beberapa faktor. Jadi misalnya ya, misalnya kalau seseorang itu dia disekap, dia tidak diberi makan selama 24 jam, ternyata tidak disekap, dia juga disiksa, lalu kemudian terjadi kematian. Maka ini kan ada beberapa faktor bisa karena dia tidak diberi makan selama 24 jam yang mengakibatkan dia mati atau bisa juga karena disiksa. Tetapi di dalam teori Brickmeyer ini untuk untuk menentukan causation yang paling apa namanya menentukan itu betul-betul kita harus melakukan pemeriksaan mendalam. Ah, causation ini menjadi penting ketika kita berbicara dalam rangka pertanggungjawaban dalam konteks malpraktek. Ah, yang terakhir sebelum kita sampai pada diskusi, Pak Darwito, mengapa harus restoratif justice dalam sengketa medis? Pertama, restoratif justice adalah suatu penyelesaian di luar pengadilan yang lebih mengutamakan pada pemulihan korban dan bukan penghukuman. Jadi di dalam konteks apapun, even dalam pidana. Kalau dalam pidana saja bisa restoratif, mengapa dalam konteks keperdataan dan administrasi tidak? Yang kedua, timbulnya sengketa dalam praktek kedokteran maupun tindakan para medis, sebagian besar bukanlah suatu kesengajaan. Kesengajaan ini melainkan lebih pada kelalaian. Bahkan dapat saja terjadi apa yang kita sebut dengan istilah pure accident. Pure accident itu seperti apa? Kalau kelalaian apalagi kesengajaan tetapi ternyata akibat yang timbul itu dilarang oleh hukum ini yang kita sebut dengan istilah pure accident ini yang kita sebut dengan istilah pure accident maka secara hukum seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan itu prinsipnya seperti itu jadi uh, mengapa ini harus restoratif? Karena berangkat malpraktek bukan pada suatu kesengajaan, tetapi dia pada negligence pada suatu. Kesengajaan. Yang berikut, kalau kita berbicara dalam ranah pidana harus dipahami bahwa itu adalah ultimum remedium. Ultimum remedium itu senjata pamungkas. Dia adalah sarana yang paling akhir dalam menegakkan hukum jika pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi terpenuhi. Yang keempat, restoratif justice adalah paradigma hukum modern. Jadi lebih pada pemulihan dan bukan penghukuman. Dan yang terakhir, ini yang selalu menjadi minder haid nota bagi kita bersama, catatan kaki bagi kita bersama, bahwa adanya investigasi terhadap tindakan malpraktek tidaklah dimaksudkan untuk menghukum dokter atau para medis. Melainkan untuk mencegah timbulnya kasus yang sama di kemudian hari. Ini yang ini yang kalau kalau poin kelima ini sebetulnya kita sosialisasi lebih sulit itu kepada aparat penegak hukum. Kita harus memberikan pencerahan kepada teman-teman aparat penegak hukum bahwa investigasi yang dilakukan dalam konteks praktek itu sama sekali bukan dimaksudkan untuk apa namanya mencari-cari kesalahan dokter, mencari-cari kesalahan para medis, bahkan sampai pada tindakan penghukuman, tetapi sebetulnya itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kasus yang sama di kemudian hari. Jadi dia lebih pada aspek preventif di kemudian hari karena sudah ada ada best practice atau boleh dikatakan ada experience. Oh kalau seperti ini ternyata akibat ini tidak akibat ini dilarang oleh hukum maka seorang dokter harus melakukan seperti ini itu diperlukan investigasi lebih lanjut jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan saya kira yang paling akhir yang ini selalu saya katakan terutama kepada aparat penegak hukum dan dalam konteks penyelesaian sengketa medik yang yang berkaitan dengan malpraktek memang aparat penegak hukum itu tidak bisa tidak bisa bertindak lebih lanjut tanpa ada suatu pemeriksaan dari eh, apa kalau saya tidak salah MKDK ya Majelis Kehormatan MKDKI MKDKI iya ya itu harus harus ada ya. harus ada putusan dari situ dulu karena tadi apa eh, berkaitan dengan breach of duty itu tadi apakah dokter apakah perawat apakah para medis yang melakukan tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan etika profesi itu kan yang menentukan bukan kita yuris bukan, tapi yang menentukan itu adalah para dokter melalui MK DKI itu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Tarwanto. Mungkin kita bisa berdiskusi untuk setengah jam ke depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Edi, pencerahannya dan temannya uh, Memang profesi sebelumnya kita lempar ke masyarakat. Ada suatu memang apa yang disinyalir Prof. Edi tentang poin kelima tadi. Bahwa penegak hukum itu, terutama polisi, kalau dia mendapatkan laporan apakah itu malpraktek, maka langsung sesuai dengan undang-undang kepolisian, dia harus menindaklanjuti. Saat itulah terjadi bahwa seorang dokter, seorang tenaga, tenaga kesehatan mengerami stres yang terkepanjangan karena sudah uh, ditetapkan sebagai polisi bahwa ini adalah terlapor dalam tanda kutip pidana atau perdata dia nggak peduli karena ada laporan kepolisian itu yang yang yang, yang menjadi suatu hal yang mungkin uh, berikutnya tapi ini prof artinya saya uh, sangat setuju apa yang diungkapkan prof dan semuanya ini adalah uh, progres ke depan adalah objektif gastis. Apakah tidak dimungkinkan nanti ada suatu peradilan profesi lebih dahulu? Karena peradilan profesi itu biasanya kan ditentukan oleh para profesinya. Tapi kemudian tapi kadang-kadang ini tidak dianggap, bro. Sudah sidang MKDKI ya utuh jalan. Kalau lolos MKDKI dia dinyatakan tidak salah, dia lapor ke polisi. Bahkan dia e, melakukan tuntutan pidana. Yang ini yang akan memberatkan teman-teman profesi mungkin eh, tapi itu adalah suatu mungkin nanti akan berkembang di, di, di diskusi silakan eh, prof mungkin teman-teman eh, untuk mem mempersiapkan eh, ya, pertanyaan, pertanyaan silakan. langsung ya. silakan monggo ada beberapa pertanyaan prof di chat prof jadi ya, salah ya. satunya eh, tentang apakah di mediasi itu diatur di dalam suatu namanya e, undang-undang cipta kerja, Prof. Ini pertanyaan dari Bu Risma itu orang. Ya, kalau sebetulnya eh, dia tidak yang berkaitan dengan undang-undang cipta kerja terkait di sektor kesehatan ini lebih pada eh, ini ya, pada bidang kefarmasian. Jadi mengenai ekspor impor obat dan lain sebagainya. Jadi dia apa namanya bukan pada praktek kedokteran tidak, tetapi lebih pada perdagangan obat, perdagangan obat ekspor impor dan lain sebagainya yang mana memang harus melalui BPOM BP dan lain sebagainya itu yang diatur secara rinci dalam undang-undang cipta kerja. Jadi tidak ada kaitannya dengan praktek kedokteran, Pak Dewanto. Ya. ya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin uh, dari Pak Arinucro. Pak Nugro bahwa kondisi ini kerugiannya pada Juli body dan badan kemudian bagaimana restoratif justice nya tentang malah ini kemudian berikutnya pertanyaan kedua ada PK itu tentang gaji materi kemudian yang ketiga teori kausen ini. atau mungkin sebelumnya Pak Hari Pak Ari ada bisakah langsung mungkin Ya, Rakan terima bari. kasih Dokter Darwito Ya, terima kasih Prof. Edi, salam dari Kota Malang, Kota Batu Saya Hari P. Nugroho. Yang pertama begini Prof. Edi Tentang restoratif justice Tadi, jadi Kalau restoratif justice Walaupun itu Sifatnya mediasi, seringkali Pihak pasien itu Menginginkan adanya satu apa namanya pembayaran tertentu untuk menjadi syarat adanya e, perdamaian. Nah, itu seringkali menuntut material dan imaterial, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ima, e, material, kalau di dalam bidang perekonomian kan bisa dihitung. Tetapi dalam kondisi e, mal, malpraktek kebanyakan itu adalah adanya badis injury entah itu dalam bentuk luka berat entah itu luka ringan nah badis injury itu sulit sekali untuk dihitung nilai ekonominya berapa materialnya sedangkan pasien juga seringkali menginginkan imaterialnya padahal pernah ada eh, pk atas perkara nomor 650 tahun 2000 apa namanya eh, 1994 itu yang menyatakan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 1370 sampai 1372 BW tentang eh, pelaksanaan ganti rugi imaterial itu hanya didasarkan pada kerugian kematian terus luka berat dan eh, yang ketiga adalah eh, apa namanya eh, penghinaan Sedangkan luka berat sendiri pun di pasal 90 KUHP, itu kan ada beberapa kriteria yang seringkali berbeda dengan kriteria secara diagnosis seorang dokter luka berat itu apa. Nah, bagaimana menghitung ini sehingga eh, apa namanya restoratif justice itu yang seperti tadi Prof eh, ngendikan bahwa ini dikembalikan kepada posisi semula. Padahal posisi semula itu kan boleh dibilang bisa jadi tidak pernah ada kalau di dalam posisi injuri. Atau ada konsep yang lain di dalam mengembalikan posisi semula itu? Dan yang ketiga... Oke, mungkin eh, mungkin, mungkin eh, ada lebih diperpendek lagi, Pak. Karena waktunya ya, pros sampai jam 2. Ya. Nanti teman yang lain biar umpanan. Yang ketiga tentang teorinya Van Hamel. Tadi kan kondisi uh, Sini non kan memang sudah ditolak. Tetapi dalam pidana itu kan ada teorinya Van Hamel. Dal dalam konteks ini bagaimana memandang uh, kausalitasnya. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Ya, nah, kan, nah, kan, Jadi yang pertama, yang pertama ya, mau saya saya jawab bahwa berdengung ya, oh, feedback ya. Halo. Bisa didengar dengan jelas ya Pak Dokter ya? Jelas kok. Ya, ya. Oke, okay. jelas uh, jelas baik. jelas Pak, jelas. Iya. Yang pertama ketika uh, apa namanya? Kita Berbicara mengenai uh, malpraktek itu sendiri, sebagaimana yang telah tadi saya uh, jelaskan, bahwa ada damage, ada suatu kerugian. Memang, ini ada plus minusnya. Kalau itu diselesaikan dalam ranah pidana, maka hukum pidana itu hanya mengenal ganti kerugian secara material. Kerugian dalam konteks pidana secara imaterial tidak dikenal. Jadi gampangannya begini, mohon maaf. Kalau seseorang ini dia adalah korban malpraktek, maka untuk memulihkan keadaannya kembali seperti semula, maka ya sudah dihitung kerugian material biaya rumah sakit berapa, obat-obatan dan lain sebagainya berapa dan lain dan seterusnya. Kalau dalam konteks keperdataan, memang dia menuntut atau boleh bukan menuntut, boleh ada kerugian immaterial. Tetapi ukuran kerugian immaterial ini adalah sepantasnya atau sewajarnya. Oleh karena itu tadi pedoman Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali satu kalau ada kematian karena kalau kematian memang tidak mungkin kerugian material sebab nyawa orang tidak bisa di, di, dinilai dengan uang oleh karena itu memang boleh kerugian im material yang kedua adalah luka berat sebetulnya dalam praktek penegakan hukum yang dimaksudkan dengan luka berat itu adalah lebih pada seseorang itu menderita cacat seumur hidup itu sebetulnya apa kita mendefine luka berat itu itu lebih pada dia menderita cacat atau cedera seumur hidup. Jadi mohon maaf, mungkin karena malpraktek, dia menderita lumpuh, atau dia menderita tunarungu, atau apa dan lain sebagainya, itu di, itu dalam kategori luka berat, atau cacat, atau cedera seumur hidup. Yang lain, yang lain dari itu, itu sebetulnya dia lebih pada kerugian material. Jadi kosnya berapa? kos pengobatan itu berapa itulah yang kemudian ditanggung yang 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 ditanggung, yang ditanggung oleh uh, pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Uh, yang berikut yang ingin saya katakan juga disinilah perannya mediator perannya mediator di dalam karena restoratif justice itu pada dasarnya adalah out of court settlement penyelesaian perkara di luar pengadilan di sini peran mediator menjadi penting karena dia harus bersifat netral, dia tidak boleh berat kepada pihak rumah sakit, dokter, atau para medis, atau perawat, tapi dia, dia, dia juga tidak boleh berat kepada pihak korban. Dia harus win-win solution, ya, mencari jalan yang terbaik. Dan memang biasanya kalau ada di meds, maka korban meminta sejumlah uang, paling tidak untuk menutup atau membayar kerugian tersebut. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar ketika apa namanya mau menyelesaikan dengan konteks atau dengan konsep restoratif justice. Benar tadi yang dikatakan, nggak bisalah dalam keadaan semula seperti tidak pernah akan terjadi, tapi paling tidak berdasarkan kewajaran, berdasarkan kepatutan, kira-kira apa dengan nilai nilai sekian ini dianggap sudah bisa apa memenuhi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Tadi saya katakan bahwa uh, teorinya Von Buri itu ya, jadi teori Von Buri itu memang di Belanda dia sendiri diikuti oleh Van Hamel. Tetapi hanya Van Hamel sendiri saja yang mengikuti teorinya Von Buri ketika mengutarakan teori Kondisio sine qua non, karena memang tidak terlepas dari Von Buri ini adalah ketua mahkamah agung Nazi Jerman dalam pemeriksaan dalam pem, dalam pemerintahan Hitler ya jadi tidak terlepas dari situasi Jerman pada Perang Dunia Pertama pada Perang Dunia Pertama dan Kedua waktu itu sehingga ada teori sine qua non itu kondisi sine qua non yang semua uh, mau karena mau menarik pertanggungjawaban yang sangat luas uh, tetapi sekali lagi untuk apa delik-delik atau suatu formulasi kejahatan yang menimbulkan akibat kita harus mencari sebab yang paling menentukan terjadinya suatu dimes atau suatu kerugian. Demikian Pak yang ingin saya jawab. Oke, okay. eh, uh, makasih uh, Prof. Prof. Fedy. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu ini adalah kasus yang sering terjadi, yaitu apabila ada laporan polisi, polisi itu tidak menunggu MKDKI proses. MKDKI sidang maupun enggak, ya langsung manggil dan kemudian Bagaimana supaya ini bisa uh, ya satu satu kesatuan Prof, ya MKDK itu dihargai sebagai ya uh, lembaga yang diakui di dalam undang-undang, ya undang-undang partai kedokteran, tapi pihak lain juga polisi harus uh, menyadari hal tersebut. Bagaimana bro, ya, mungkin ya. apakah ini kan, Terima kasih Pak, ini pertanyaan menarik mengapa dan saya pastikan kasus-kasus yang di pertanyakan ini kasus-kasus yang terjadi ya sebelum tahun 2020 lah mengapa demikian karena um, polisi yang sekarang sejak Januari tahun 2021 dia mengembangkan semboyan yang disebut dengan istilah polisi presisi presisi itu apa predictable kemudian responsibilitas yang si itu responsibilitas dan yang ketiga adalah C si itu adalah transparansi berkeadilan. Justru sesudah sejak awal Januari 2021 ini semboyan polisi presisi ini sudah terlihat dalam kinerja polisi enam bulan terakhir ini. Sedapat mungkin perkara itu tidak akan dibawa ke pengadilan. Jadi polisi berusaha paling tidak sebagai mediator untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang ada kalaupun tadi dikatakan bahwa uh, polisi bertindak tanpa mengindahkan atau mungkin perkara itu sedang diproses oleh uh, MKDK atau majelis kode etik itu ya seharusnya memang dia, dia dia menunggu hasil MKDK itu seperti apa karena itu tadi salah satu elemen terpenting mengenai bridge of duty itu yang menentukan bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim tapi adalah Uh, apa uh, majelis kode etik itu sendiri uh, dalam konteks ini saya kira memang perlu dikembangkan apa ya semacam uh, mahkamah profesi ataukah mk majelis kehormatan itu dapat di apa mengejawantahkan mahkamah profesi karena ini amat sangat penting sebab yang menentukan terjadi breach of duty itu adalah bukan aparat penegak hukum tapi teman-teman dokter itu sendiri demikian pak. Ya, pertanyaan lagi, Prof. Ini uh, dari uh, Mas Ratu Kartiko Ibowo. Ini adalah pertanyaannya begini, Prof. Kan dalam hal sengketa medis itu dokter itu bisa dikenakan tiga tiganya, bisa sanksi uh, etika, kemudian saksi administrasi. Contohnya kalau melanggar etika, dicabut izin prakteknya, uh, kemudian nggak boleh praktek selama satu tahun. Yani. Habis itu juga bisa kena pidana habis itu juga kena perdata. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan asas nebis en idem? Moga Prof nantinya eh, bagaimana, ya, bagaimana pertanyaan dari ini, Pak Lato -Karte, kalau itu. Betul, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka seseorang itu tidak boleh dikenakan hukuman berkali-kali, nggak boleh. ya. Jadi ketika ini perkara sudah diselesaikan secara administrasi. Izin praktek sudah dicabut, oke. Okay. Paling banter atau paling tidak maksimumnya, ini ketika izin praktek itu dicabut karena dia terbukti malpraktek. Paling tidak yang harus dilakukan adalah sebatas membayar kerugian di match yang ditimbulkan oleh dokter akibat malpraktek itu. Hanya sampai di situ. Itu sebetulnya dia sudah tidak boleh lari, tidak boleh lagi lari ke pidana. Mengapa? Karena secara keperdataan, secara administrasi dia sudah mendapat hukuman dan itu seharusnya sudah selesai. Seharusnya close the case. Perkara itu ditutup. Ya. Uh, apa yang justru kalau itu kemudian sudah administrasi kena, perdata kena kemudian diajukan ke pidana, sesungguhnya itu dia tidak boleh apa istilahnya itu double jeopardy ya. Tidak boleh dalam satu perkara itu lalu kemudian dia diberi berbagai macam sanksi atas suatu peristiwa hukum yang sama. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Peti. Ini ada pertanyaan bertanya yaitu para pakar di dunia kedokteran, yaitu Prof. Herkutanto dan juga Pak Nasir. Silakan, Prof. Herkutanto. Silakan, Prof. Silakan, Prof. terima kasih kesempatannya, Pak. Eh, Herkutanto. Ya, ada dua hal. Eh, yang pertama adalah tadi di dalam di dalam restoratif justice itu diutamakan bagaimana memulihkan kembali tadi disampaikan memulihkan kembali apa namanya damage yang terjadi pada si korban. nah seringkali di lapangan terjadi adalah bahwa pihak pasien dalam hal ini pasien tertentu yang nakal ya ini menggunakan kesempatan untuk menggunakan apa namanya meminta yang namanya kerugian imaterial yang luar biasa jumlahnya dan kemudian dia mempidanakan darinya mempidanakan karena supaya mendapatkan apa yang diinginkannya jadi nah Apakah bagaimana konteks restoratif justice ini tadi ini akan mencegah abuse dari restoratif semacam itu? Pak? Itu yang pertama, Pak. Ya, terus yang kedua itu adalah bahwa di dalam eh, hukum pidana itu tadi, ya, itu kan dalam hal ini korbannya dianggap adalah masyarakat atau publik. Makanya, makanya dia itu masuk ranah publik. Apa ya bisa restoratif justice itu tadi mengenyampingkan kepentingan-kepentingan publik gara-gara uh, si pasien itu tadi sudah dikatakan dipenuhi hak-haknya. Karena bisa saja dokter itu tadi melakukan hal-hal uh, semacam itu lagi. Kan apa namanya ada unsur semacam penjeraannya begitu tadi. Nah, bisa saja pasien-pasien jadi jadi apa yang lain tadi jadi probabilitasnya untuk menjadi korban itu jadi bisa terkenal lagi karena adanya restoratif justice itu tadi, Pak. Jadi, terima kasih, Pak Ya. Jadi begini, Pak. Terima kasih, Restoratif justice itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat hukum pidana itu menjadi permisif. Restoratif justice itu justru merupakan kritikan terbesar terhadap hukum pidana yang hanya melihat pelaku tanpa mengindahkan korban. Sebetulnya, secara keilmuan, restoratif justice itu barang baru, itu baru berkembang tahun 1980-an di Eropa Barat yang kemudian dia memodifikasi berbagai hukuman di uh, kitab undang-undang hukum pidananya. Mengapa Apalagi demikian? Indonesia sudah Berlaku dan juga dalam RUU KUHP. Kalau RUU KUHP juga begitu baik. Ya, kalau RUU KUHP sudah RUU KUHP sudah, Pak. Tapi kalau ditanya apakah sekarang berlaku di Indonesia? Yang berlaku di Indonesia itu hanya sebatas di dalam undang-undang perlindungan anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi memang harus dilakukan penyelesaian di luar pengadilan karena ini demi kepentingan anak. Jadi restoratif justice ini pak ini dia merupakan kritik terhadap hukum pidana karena saya ambil satu contoh konkret ya misalnya terjadi rape terjadi pemerkosaan hukum pidana itu tidak mau tahu tadinya ya karena dia paradigmnya adalah retributif, dia tidak mau tahu apakah korban itu depresi, apakah korban itu mengalami guncangan jiwa. Ketika terjadi rape, terjadi pemerkosaan, bagi hukum pidana ketika itu bisa dibuktikan, sudah pelaku dihukum seberat-beratnya, selesai. Lalu kemudian hukum pidana itu dikritik. Jangan hanya melihat bagaimana menghukum korban, tetapi juga harus ya, melihat ya. bagaimana pelaku. Oleh karena itu, restoratif justice ini lahir dalam rangka untuk memulihkan keadaan korban. Di dalam restoratif justice itu, pemulihan keadilan, ada yang namanya reparasi. Reparasi yang paling sederhana itu adalah permintaan maaf dari pelaku terhadap korban. Itu yang paling sederhana. Baru kemudian kita berbicara mengenai kompensasi, kita berbicara mengenai restitusi. Hal yang dikhawatirkan oleh uh, Pak ya jangan sampai ini dijadikan apa ya dijadikan bergeni ya minta ya. sebesar besarnya nanti uh -huh. kemudian kalau tidak dipenuhi maka akan dituntut ini Didana. harus dicegah mengapa harus dicegah ini pertama-tama adalah tugas yang paling berat dari seorang mediator ketika dia akan menyelesaikan sengketa sengketa apapun, include sengketa medik. Yang kedua, sebenarnya untuk meredam hal-hal seperti ini, ketika seseorang itu dia telah membayar kerugian yang tadi bersifat material, untuk mencegah ini tidak digunakan lagi sebagai senjata untuk menuntut yang lebih besar, dengan catatan kalau enggak ini kemudian dilaporkan, maka bisa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Jadi istilahnya itu akta van dading ya. Jadi oke okay, kita damai tapi supaya ini nyaman dikukuhkanlah melalui penetapan pengadilan atau paling tiga dengan akta notaris. Jadi ini untuk mencegah ada abuse dari apa namanya pasien untuk kemudian dia menuntut menuntut dan menuntut sehingga pada akhirnya rumah sakit, dokter, mantri, para medis, perawat merasa dalam tanda kutik mereka ini justru sekarang menjadi korban pemerasan. Akan kira-kira seperti ini. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen. Memang yang paling menarik, kalau kita berbicara mengenai restoratif justice dalam penyelesaian perkara apapun, ini tidak ada keseragaman di berbagai negara, tidak ada. Tapi saya mau cerita yang paling menarik itu di satu negara kecil di Eropa, di Belgia. Belgia itu dikenal dengan istilah dual track restoratif justice. Apa itu dual track restoratif justice? Jadi, perkara itu dia berjalan paralel. Restorasi persoalan apa? Secara restorasi itu berjalan, tetapi secara hukum juga dia berjalan. Itu berjalan secara paralel, jadi kenal dengan istilah dual track restoratif justice. Lalu rumusnya bagaimana? Semakin tinggi restorasi yang diperoleh korban, maka semakin rendah tuntutan pidananya. Bahkan bisa jadi tidak ada lagi tuntutan pidana, Sebaliknya, semakin rendah restoratif yang didapatkan, semakin tinggi tuntutan pidana. Ini salah satu contoh Belgia melakukan seperti itu. Bagaimana di dalam konteks kitab undang-undang hukum pidana, yang sementara dalam rancangan kita, kita tetap mengedepankan pemulihan korban? Artinya, ada lembaga mediasi. Lalu bagaimana itu kita mencari win-win solution atas berbagai sengketa yang terjadi? Kalau toh itu tidak bisa ditempuh maka jangan bayangkan penjara. Penjara itu masih jauh. Masih ada beberapa alternatif alternatif penyelesaian. Intinya adalah kita mencari jalan yang terbaik dalam rangka pemulihan terhadap korban. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ya, Pak. Makasih, mungkin, terima kasih. Uh, okay. Mungkin oke mungkin ini pertanyaan Pak Nasir. Silakan Pak. Pak Nasir. Silahkan, Pak Nasir terima kasih atas apa penjelasannya yang ya. sangat menarik, Pak. Dan salam dari Prof. Yati dan Prof. Sunarto. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih, Prof. Ini mungkin pertanyaan, saya pikir banyak pertanyaan, Prof. Edi, tapi karena waktu kan. Silakan, ya. ya nanti kita kasih. efisien. Terima kasih. Prof. Pak Nasir, silakan, ya. Dr. Nasir. Ah. Pak. Pak moderator dan Prof Edi yang saya banggakan. Panas ini nanya apa? Panas sudah tahu jawabannya. kok nanya Pak. Nah, jangan ah. ya jangan begitulah, prof. Prof izin. Yang pertama, terima kasih, prof. Penjelasan prof hari ini membuktikan bahwa sebagai seorang ahli pidana hukum pidana, prof telah menempatkan pidana medik itu sebagai sebuah cabang yang memang harus mendapat perhatian khusus. Terima kasih. Yang kedua, prof. Uh, uh, begini, prof. Mengenai polisi, uh, prof benar bahwa sejak 2019, akhir 2019 itu ada Perkap nomor 6 yang Mencoba untuk meletakkan persoalan restoratif justice ini dalam prosesi ridik Sebetulnya ini sudah pernah dicoba ketika kapolrinya nya Kabarreskim Sutarmaning telah pernah mengeluarkan juga edaran. Tapi kemudian ketika beliau menjadi Kapolri itu beliau cabut kembali edaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya di kepolisian juga itu masih ragu-ragu pak. Temuan kami pada saat itu 2014 sampai 2015. Itu cukup banyak Pak penyalahgunaan terhadap uh, di lapangan terhadap upaya mediasi ini. Itu itu masih menjadi keraguan raguan dari pihak kepolisian. Tapi kita tunggulah kalau memang menjadi lebih baik kenapa tidak. Kemudian eh uh, penggunaan pasal 359 uh, Prof Edi. Pasal 359 Prof Edi ini kan sebetulnya karakteristik uh, pemidanaan yang tidak cocok sebetulnya untuk pemidanaan uh, pidana medis karena banyak hal-hal yang seperti tadi prof sudah sampaikan itu kurang 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 sesuai. Atas dasar itu prof, sebetulnya kami sudah mengirimkan surat tapi belum dapat balasan dari prof Edi mengenai beberapa usul uh, pikiran atau saran-saran uh, dalam RUKHP yang baru mengenai jalan keluar dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Terakhir prof, bahwa uh, mengenai restitusi dalam kaitan dengan pidana medik memang eh, prob, eh, jujur saja bahwa aturan yang ada yang paling tinggi yang ada selama ini memang Pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang tentang eh, eh, apa namanya restrit, eh, apa ya bahasa Indonesia nya itu eh, kemudian itu atas eh, tapi itu hanya mengatur hukum bisnis itu pun hanya diatur dalam satu pasal Pasal 6 saja nah Kemudian paling tinggi itu adalah PERMA. PERMA nomor 1 tahun 2003 yang diperbaiki dengan PERMA nomor 2 tahun 2008. Dan kemudian diperbaiki lagi PERMA nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tapi itu Prof. Edi yang terhormat itu sebetulnya hanya mengatur perdata. Pidana ini barulah ada Perkap 06 itu dan kemudian disusul dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun yang sama. Tapi saya lihat itu belum jalan Pak. Dalam enam bulan, Bapak sebut apa, eh, Prof. sebut tadi, itu ada kasus di Manado, ada kasus di Lampung, tidak dilakukan dengan dengan apa yang tadi disebut dengan presisi. Saya melihat presisi ini masih sloganistis, Pak, sehingga saya pikir ini harus tetap diatur dalam setingkat undang-undang, Pak. Apalagi kalau hanya tingkat peraturan Kapolri atau Peraturan Jaksa Agung, itu daya ikatnya memang kuat di, di institusi itu, tapi pengabaiannya juga saya lihat ada. Itu usul kecil, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir. Sekarang, Prof. Yang, ya, yang pertama uh, segala sesuatu yang ber, ber uh, ya, segala sesuatu yang ber, yang berkaitan dengan uh, pidana terhadap tindakan dokter yang tadinya dalam RUU KUHP itu sudah kita hapus Pak Nasir karena kita kembalikan kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi sudah tidak ada lagi dalam draft terbaru. Kita kembalikan kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran, karena kita anggap itu sebagai leks like spesialis, dia khusus mengatur profesi dokter dan dokter gigi, maka silakan diselesaikan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang kedua, memang saya sepakat bahwa 359 KUHP mengenai karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, itu memang tidak bisa kemudian diterapkan kepada dokter yang melakukan praktek. Oleh karena itu, kita lebih sepakat kalau itu diselesaikan dengan undang-undang tentang praktek kedokteran. Yang ketiga, memang benar yang dikatakan oleh Pak Nasir, aparat penegak hukum kita ini masih gama dalam pengertian. Ya, kita berbicara berbusa-busa tentang restoratif justice, tapi kalau KUHP kita masih seperti itu, UHAP kita masih seperti itu, mereka masih bisa ngeles juga, ngeles dalam tanda petik ya. Meskipun dalam yang disampaikan oleh Kapolri itu sekarang lebih mengedepankan restoratif penyelesaian di luar pengadilan dan lain sebagainya, tapi memang ada di daerah-daerah yang kemudian dia tetap berkutat kepada hukum yang ada oleh karena itu mengapa kita selalu mengundangkan supaya RUU KUHP ini segera disahkan karena RUU KUHP kita itu dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan korektif keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif nah, itu saya kira tiga hal sebagai penutup saya mohon maaf Pak Dewanto Bapak Ibu peserta webinar atau saya mungkin mengatakan. satu lagi Bro satu lagi tidak Nah, satu enggak? lagi bro, pertanyaan ya. ini. Satu ini apa? Kan gini. dalam ada suatu kita medis yaitu kan kita mengenal lex like spesialis. Kita setuju. Paling banter kan dilakukan pencabutan izin administrasi dan juga keperdataan, perdata maksimal, tidak ada pidana. Tetapi kemungkinan diberdayakan itu NKDKI. Bagaimana Prof itu langkahnya? Hingga dia ya. masukkan bahwa NKDKI itu nanti uh, dimasukkan bahwa itu adalah sudah merupakan suatu uh, peradilan yang uh, ada di dalam dunia profesi kedokteran. ya itulah saya berharap bahwa kalau mau kalau yang paling ideal menurut saya mal untuk menat, untuk menyatakan bahwa seseorang itu melakukan malpraktek itu bukan aparat negara hukum tetapi ya, pada majelis ya. kode etik. itu itu idealnya seperti itu. Uh, nanti setelah ada keputusan atau ada justified dari apa dari apa majelis kode etik yang mungkin bisa, ya MK3. MK3. yang mungkin bisa mengejabatkan dari sebagai mahkamah profesi itu lalu kemudian aparat penegak hukum bertindak kira-kira seperti itu tetapi karena apa ya saya berpegang kepada undang-undang praktek kedokteran itu adalah tek like spesialis jadi elek like spesialis itu ya harus lebih diutamakan daripada hukum umum. Kalau saya berpendirian atau berpendapat seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi. Sangat ya. mencerahkan. Dan eh, ini nanti teman-teman semuanya yang bergerak di dalam uh, istilahnya pembelaan ID, pembelaan anggota, atau mungkin yang lain. Ini adalah nanti bisa menjadi suatu pedoman apa yang dianggapkan ya. oleh Prof. Edi yang sangat mencerahkan. Ya. Siap, terima kasih. terima kasih Prof. Edi atas sharingnya dan pengetahuannya, ilmunya. Makasih kasih Prof. Edi. Salam sehat Prof. Edi. Yeah. Salam yeah. sehat Prof. Yeah. <laughs> okay. nah, Oke. Saya nah, ya. nah, pikir semuanya telah diungkapkan. Kalau misalnya nanti ini, eh, karena waktu ya Prof. Edi, eh, sangat terbatas, tapi eh, dapat kita simpulkan bahwa kita harus mendorong restoratif justice bahwa satu, pidana mestinya tidak ada. Tapi semuanya ini adalah. Sehingga nanti ini adalah uh, yang perlu kita kita uh, kita perjuangkan. Terutama Prof. Kutanto, Pak Nasir yang didengkot-dengkot ini harinya. Itu mempunyai kewajiban untuk nanti menyuarakan satu betul-betul dalam hal uh, implementasi. Bukan hanya sekedar teori. Saya pikir dari saya semoga Tem, uh, pertemuan ini nanti kalau memungkinkan rebuan ini kita isi dengan hal-hal yang uh, seperti ini selain biotika, karena biotika itu ranahnya dari mulai budaya, antropologi, sosiologi sampai ke hukum nanti sangat uh, besar dan uh, tadi pagi uh, sebelum acara ini bioetika ada prodinya di UGM. Ya, silahkan teman-teman yang uh, sangat berminat uh, di bioetika bisa mendaftarkan tadi. Begitu aja, terima kasih Pak Asis sebagai Tambah, sedikit, Pak. Silakan, silakan. Pak Narto ini. Ya, silakan Prof Narto, silakan Prof Narto. Prof Narto nah, ini adalah itu, pendiri biar tiga masih Prof. Prof Narto, Prof Yati. Ya, Ayo, tidak S2. hanya S2 tetapi sudah ada mahasiswa S3 juga sekarang. Jadi dengan demikian oh, itu lebih maju lagi. Kemudian yang kedua, Prof. Nasir dan Prof. Herkutanto ini saya kira jago-jago di Indonesia, jadi saya berharap betul. Dengan beliau-beliau itu aktif sesuai dengan apa yang disarankan tadi, saya pikir ini masih masih jauh lebih mudah dari saya, jadi saya harapkan itu betul-betul. Terima, terima, kasi. terima kasih, Terima kasih, Terima kasih Prof Raff Raff e, saya pikir dari saya sangat Uh, apresiatif pada para guru besar, para senior saya, para teman sejawat dan teman uh, yang lain peserta dari uh, lembuan ini, uh, semoga ilmu yang kita dapatkan dari Prof. Edi bisa kita menjadi pegangan untuk menjadi lebih maju untuk yang namanya restoratif justice, sehingga kita akan menjadi keadilan, sehingga tidak terjadi suatu etrahnya ya demotivasi bagi dokter untuk bisa menjadi dokter yang baik. Silahkan. Terima kasih sekali Pak Asis. Waktu kami serahkan kembali. Silahkan. Bahagian. Assalamualaikum. Mas Jadi, Bito. Gimana, Prof? Heri, Prof. Matur Nuhun. Mati, Prof. 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 Eh, Herkutanto Terima kasih, Prof. Manasir Prof. Heri, Bu. Matur Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima <laughs> kasih, Prof. Terima <Heru. Prof. laughs> kasih. Demikian Bapak dan Ibu sekalian acara kita pada siang hari ini kami mohon maaf karena masih banyak pertanyaan yang ada di dalam chat maupun yang dikirimkan secara pribadi Meniko, Tapi kami akan usahakan bahwa pada rebuan-rebuan yang akan datang kita akan bisa membahas. Berbagai tema yang Bapak Ibu ajukan pada hari ini. Terima kasih kepada Dokter Wito dari kesibukannya yang luar biasa masih bisa menyempatkan diri untuk membantu kami menjadi moderator pada acara siang hari ini. Bukan PD soalnya Dok kalau harus menjadi moderatornya Wah Main Punggah gitu. Oh, enggak toh saya ini <laughs> sangat tersanjung ini. Udah <laughs> pengetahuannya masih cubluk lah adanya. Kalau Pak itu begitu, apalagi kami. Terima kasih semuanya atas kehadiran bapak dari bu semuanya. Kita bermanfaat yang hari, hari ini. Sekian dari kami. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. M

segera dibaca Bu Prof. Tak tunggu ya Mas Azid. Lih, siap siap. Terima kasih. Siap siap. Siap siap Roma. <laughs> flyer flyer flyer. Siap siap, siap, siap Roma. Iya. Ayo tengok tengok. Terima kasih Roma. Terima <laughs> dan kami Pak terun sangat etik itu berasal juga dari prinsip-prinsip medical ethics gitu ya. masalah-masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan ilmu bioetika. Justru di sinilah ada suatu apa namanya rangkaian yang sangat erat antara ilmu-ilmu kedokteran dan juga ilmu etika yang akhirnya disatukan menjadi bioetika. Karena kalau kita itu bicara mengenai bioetika, kita itu berbicara sesuatu yang real dan nyata. Ini mungkin berbeda dengan uh, pembicaraan kalau kita di fakultas filsafat, di mana orang berbicara tentang etika, misalnya begitu ya, atau filosofi pada umumnya, mereka lebih spekulatif. Bioetika akan memberikan pencerahan atas dasar apa, atas dasar rasionalisasi apa sehingga yang ini harus diteruskan tetapi yang lainnya tidak. Ketika kita bicara mengenai bioetik kita tidak berbicara yang terlalu teoritis yang ada di sana, tetapi sesuatu yang applicable karena memang bioetika itu kalau dari segi ilmu dia termasuk applied ethics ya, etika terapan yang memang harus bisa diterapkan dalam hidup konkret seperti di dalam pelayanan kesehatan. Nah, dalam praktik, ya, eh, dalam praktik eh, kedokteran itu, eh, kita eh, akan banyak sekali menghadapi eh, dilema. Ya. Dilema itu adalah pilihan yang sulit. Ya, biasanya eh, hasil yang didapat itu eh, di antara dua pilihan itu sama-sama itu tidak eh, menguntungkan atau menyenangkan, gitu ya. Nah, um, nah kita umumnya tidak disiapkan untuk untuk bisa mengatasi masalah itu ya jadi diasumsikan bahwa kita itu tahu bagaimana menyelesaikan dilema etik dan asumsi ini kalau menurut uh, pengamatan dan pengalaman saya di uh, Departemen Fisioterapi dan Kinetologi Fakultas uh, Kedokteran UGM itu um, ternyata tidak tidak seperti itu ya banyak masalah yang ditimbulkan. Khusus untuk di bidang um, obstetri ginekologi di rumah itu banyak sekali kita hadapi ya misalnya ketika menghadapi uh, apa kasus uh, aborsi, aborsi itu ada abortus spontan, ada abortus provokatus ya. yang uh, uh, perlu respons yang berbeda ya. Dan kemudian juga yang khas untuk bagian um, obstetri itu adalah uh, apa konflik kepentingan antara ibu dengan anak yang uh, digandung ya jadi misalnya hamil dengan penyakit jantung yang berat itu ada uh, pilihan yang sulit ya apakah hamilannya akan diteruskan uh, tapi berisiko untuk uh, ibunya ya um, atau akan dideterminasi ya yaitu, dengan apa, untuk kepentingan ibunya agar bisa bertahan hidup, maka gambarnya diakhiri. Jadi, um, apa, um, banyak sekali um, kalau kita itu mau uh, apa sadar, ya, bahwa uh, banyak um, dilema di dalam praktik kedokteran dibandingkan dengan di klinis. Ya, jadi, kan, kalau kita ingat lagi prinsip bioetik itu. Uh, yang pertama adalah otonomi, yang kedua adalah beneficence, yang ketiga adalah non ya kemudian justice. Nah, kalau di klinis, kita kan berhadapan dengan individu atau paling dengan uh, keluarga. Ya. Nah, persoalan yang lain adalah uh, kita sudah tahu ada beberapa orang juga, atau satu kelompok, malah yang menolak vaksinasi, gitu ya. Padahal ini adalah, kalau di dalam public health, vaksinasi adalah satu langkah prevention, ya pencegahan sehingga itu pun menjadi persoalan gitu ya jadi dan ini di sendiri kadang-kadang ilmunya ini ya kita menyinggung sedikit begitu ya tetapi kalau begitu berhubungan dengan satu kelompok dua kelompok orang dan mereka eh, tidak eh, memahami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pencegahan kenapa kita harus Vaksin ya, kenapa kita harus melakukan 3M gitu ya, mengingat juga negara Indonesia ini penyakitnya beragam ya, jadi penyakit menularnya mati. Sekarang tambahan ada pandemi, penyakit tidak menularnya mungkin menjadi prioritas ya, dan penyakit tidak menular ini memerlukan intervensi-intervensi uh, public health yang paling bagus kalau kita memang mempelajari. 12 prinsip atau kalau ini sudah diperbarui ya, pokoknya prinsip-prinsip uh, etika di dalam public health. Jadi bioetika itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian multidisiplin dan aplikasi etika dalam bidang ilmu hayati, bioteknologi, kedokteran, kesehatan, dan bidang sosial politik serta menara lainnya. Nah, bioetika itu muncul oleh karena merupakan satu respon dari kebutuhan untuk menjawab identitas moral dan etika dari berbagai perkembangan teknologi pola pikir dan implementasinya pada berbagai aspek kehidupan Ya menurut saya justru di dalam pandemik ini bioetik uh, ataupun etika publikal ini sangat berperan ya mungkin yang pertama adalah kita sempat mendiskusikan bagaimana dengan keterbukaan data pasien, dimana kalau itu secara klinis dia harus uh, anonim ya, maksudnya uh, identitas pasien itu menjadi rahasia. Tetapi di dalam pandemik seperti ini kan ada bahwa yang dianggap uh, yang prioritas itu bukan uh, prinsip otonominya, tapi prinsip memalivismnya. Bagaimana supaya yang orang ini yang sudah positif ini tidak menularkan ke yang lain dan itu kan banyak debatnya juga ya di awal kan orang-orang tidak mau ya dan ini menjadi kesulitan karena bagaimana mengontrol bagaimana kita tracingnya gitu ya karena di dalam health itu begitu ada penyakit menular itu yang harus dilakukan adalah tracing ini as, uh, uh, salah satunya ya, salah satunya di dalam epidemiologi itu salah satunya kita harus screening dan kemudian melacak gitu ya, dan kemudian melakukan intervensi yang uh, sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian uh, rumahnya harus dibersihkan, dia harus diisolasi. Dan ini terkadang kita tidak langsung uh, menanyakan uh, kesediaannya ya, pokoknya mau nggak mau, ya rumahmu harus diisolasi. Dan itu kan memang kemudian yang menjadi prioritas bukan otonominya, tetapi yang menjadi prioritas adalah normal untuk orang lain dan juga beneficence begitu ya. Mungkin justice-nya juga agak. Nah, kemudian juga eh, apa sekarang ini vaksinasi. Tadi saya sudah saya katakan bahwa ada sebagian masyarakat yang juga menolak dan ini kan menjadi pertimbangan. Apakah memang divaksin itu menjadi hak seseorang maksudnya adalah saya bisa menolak atau menerima atau ini memang kewajiban di dalam pandemi seperti ini sebetulnya prevensi itu bisa salah satunya adalah kita tidak perlu menanyakan gitu ya jadi uh, otonominya menjadi tadi less priority than non nya gitu ya jadi uh, menurut saya pandemi ini <tuh> Dan sebagainya, mereka harus mempunyai suatu kemampuan untuk memecahkan masalah ini. Pandemi COVID saat ini, ini terjadi perubahan cara berpikir, berperilaku, dan juga kebutuhan manusia. Nah, ter... Menurut saya harusnya compulsory ya, harusnya memang wajib diketahui gitu ya wajib dipelajari. Paling tidak kalau tidak menjadi apa bagian, tapi bukan sebagai aksesoris, tidak ya. Karena banyak program kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan dan harus segera ya, karena ya untuk mencegah satu hal begitu ya. E, seperti misalnya saya punya e, penelitian ini kan malah bersama Dokter Wika ya. Bagaimana para dokter di Indonesia itu ternyata juga masih ada sungkan yang menanyakan kebiasaan rokok, gitu. padahal di dalam kode i, di dalam kode etik dokter Indonesia menanyakan kebiasaan gaya hidup sehat dan sekaligus mengedukasi itu bagian yang harusnya wajib dilakukan gitu ya dan itu kan bagian dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat masyarakat sendiri kadang kalau kita datang dan ini masyarakat yang belum pernah tersentuh sama sekali tentang gaya hidup sehat itu akan juga merasa kayak dipaksa gitu ya jadi sehingga kan memang pemahaman bahwa mungkin kita perlu memahami dulu masyarakat supaya kita bisa mengimplementasikan tadi konsep-konsep bioetika etika tapi ini diterapkan pada masyarakat secara luas saya kira menurut saya sih harus diketahui bukan aksesoris Kita berdampingan bisa saja tetapi pemahaman konsep ataupun sebetulnya pemahaman bahwa aktivitas di publik itu kan sangat beragam ya bahkan ilmunya sendiri ada cabang-cabangnya ya sehingga saya kira mungkin akan lebih baik bila Uh, seorang yang memang mendalami atau menjalani praktisi public health itu memang harusnya ada beberapa yang memang mendalami etik di dalam public health, sehingga ini yang bisa membantu lebih banyak, karena memang tadi, seperti saya katakan, agak berbeda. ya Kita kan ber, berhadapan dengan banyak orang, sementara di klinis kan satu dua orang, gitu ya. Yang ini, dan kadang-kadang tadi yang saya, saya katakan, uh, kegiatan public health itu terkadang tidak hanya satu. Yang sudah direncanakan, tetapi kadang-kadang memang harus betul-betul kayak reaktif. Ini harus segera dilaksanakan, gitu ya. Sehingga kan memang, bahwa etik di dalam kita melaksanakan prinsip-prinsip bahwa kita harus menghormati orang, kita harus uh, merencanakan dengan baik, meskipun dalam keadaan yang darurat, begitu ya. Itu tetap harus diperhatikan. Saya kira akan lebih baik kalau orang public health kemudian mempelajari uh, etik di dalam public health itu akan lebih baik Iya kalau karir di dalam public health sebelumnya kan cukup banyak juga ya selain memang uh, menjadi pengajar tetapi bisa bekerja di lembaga swadaya masyarakat baik yang nasional regional maupun internasional kemudian bisa juga uh, struktural dan saya kira kalau dia mempelajari uh, public health etiknya lebih dalam lagi begitu itu akan sangat bermanfaat untuk uh, berkarir di struktural di kedinasan meskipun juga sangat bermanfaat juga untuk lembaga-lembaga uh, yang menyelenggarakan program-program public health karena itu cukup banyak ya uh, bekerja sama dengan asing ataupun yang ada di dalam di Indonesia gitu ya yang uh, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk kesehatan kan cukup banyak juga di Indonesia dan biasanya juga bekerja sama dengan asing dan saya kira dengan tambahan, dia mempelajari lebih lanjut. Public Health Etik ya itu akan bisa sangat berguna dan saya kira karir di sana akan menjanjikannya karena dia mempunyai nilai plus ya jadi tidak hanya memahami pabrik Hukumnya tetapi juga kalau nanti menyelenggarakan programnya dia akan bisa kemudian bisa juga menjadi konsultan lepas begitu ya artinya Yo, ya semua, eh, ya. dia akan bisa memberikan Yo, ya. eh, konsultasi ibu, ibu pada program-program ya. ya. yang ada Yo, eh, terutama tersebut. untuk menghadapi eh, keragaman eh, masyarakat yang ada. Menjadi dosen juga akan bisa bermanfaat karena mungkin dia akan diundang ke sana kemari kalau masih sangat sedikit ya. Jadi karirnya cukup uh, menjanjikan. Menurut saya itu juga kemudian dia juga bisa menjadi penulis lepas ya ataupun kalau sekarang ini bisa menjadi influencer begitu ya. Tetapi influencer yang akan membawa kebaikan pada program-program public health. Misalnya institusi riset dan institusi akademik, kemudian bahkan pada industri yang memiliki riset and development yang sangat kental, misalnya perusahaan farmasi dan perusahaan bioteknologi yang sangat ini sangat berperan dalam penanggulangan uh, pandemi juga. Juga bisa juga bekerja pada pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, kemudian kalau apa di dalam institusi riset atau institusi pendidikan bisa berperan penting dalam komisi etik penelitian, atau bahkan bisa terlibat sebagai salah satu pemeran penting pada institusi seperti contract research organization atau CRU yang mengawal penelitian clinical trial, bisa juga bekerja pada institusi pembuat kebijakan dalam bidang kesehatan dan kebenaran. dan juga organisasi-organisasi uh, lain yang berperan sebagai pusat, apa, pusat kajian untuk pengembangan uh, ilmu kedokteran. Dan keberan. itu di komisi etik itu kan uh, peran utamanya adalah komisi etik penelitian itu peran utamanya adalah untuk agar eh, kita bisa melindungi setiap penelitian. Nah, melindungi setiap penelitian itu eh, maka kita harus me meyakinkan bahwa penelitian itu metodologi dan scientific naritnya ada. Itu yang pertama, yang kedua adalah juga aspek etika adalah melindungi subjek penelitian. Untuk meninjau itu, untuk menelaah tentang dua hal lagi diperlukan uh, uh, apa review dengan uh, oleh reviewer yang memiliki latar belakang yang komplit, ada yang ahli dalam bidang itu, ada yang ahli statistika, ada yang ahli metodologi penelitian, dan tentu saja adalah orang, -orang bioetisis yang memiliki uh, apa uh, pengetahuan yang komplit tentang etika terutama untuk eh, etika dalam penelitian dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, di situ jelas disebutkan bahwa fakultas kedokteran itu harus memiliki laboratorium geotika atau humaniora kedokteran, kemudian melaksanakan pembelajaran akademik laboratorium dan lapangan di bidang bioetika humaniora kedokteran ya menjamin kelangsungan dosen yang memiliki keilmuan bioetika dan humaniora kedokteran. Jadi saya kira semua dosen harusnya punya pengetahuan dasar tentang bioetika. Juga ada eh, sebaiknya fakultas kedokteran juga mempunyai bioetisis sendiri ya pada level S2 maupun S3 di rumah sakit ya dia bisa berada di uh, uh, komite medik ya yang di bawah yang di bawah direktur itu ya. bukan Subkomite komite uh, komite medik ya tapi yang lebih yang yang sejajar dengan komite medik itu yang bisa memberikan ini konsultasi juga uh, pendidikan dan pelatihan tentang bioetika di tempatnya Pertama-tama, dalam suatu institusi harus ada dosen yang memang mempunyai kompetensi untuk mengajar Bioetika. Dosen-dosen memang harus dipersiapkan, harus mempunyai kompetensi di dalam bidang Bioetika ini. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dari pengajaran Bioetika itu tidak untuk menjadikan. Nah, praktisi itu menjadi orang yang baik-baik gitu ya. Pengajaran bioetika itu adalah tujuannya agar kita bisa membelikan pelayanan yang lebih uh, profesional. Ya. Artinya dengan dengan mempertimbangkan uh, faktor uh, bioetikanya, sehingga uh, uh, solusinya menjadi yang 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 terbaik ya. Jadi jangan bayangkan bahwa bioetika itu hanya untuk kesehatan saja. Enggak itu menjadi menjadi bidang yang eh, yang jauh lebih luas. Kalau tadi saya mengatakan bahwa bioetika itu lahir dari kedokteran, memang betul. Akan tetapi sekarang si anaknya itu justru lebih besar daripada bapaknya, lebih besar daripada induknya. Karena apa? Sekarang etika kedokteran hanya menjadi salah satu bagian dari bioetika itu pada akhirnya ujung-ujung yang ada di sana ini semua adalah demi kemaslahatan kemanusiaan sebagaimana dulu oleh Potter itu yang yang menciptakan kata bioethics itu ya Potter itu dari University of Wisconsin Medicine di Amerika dia mengatakan kita perlu suatu ilmu yang untuk menjembatani di satu pihak menjembatani supaya ilmu-ilmu itu yang ada sekarang itu mereka saling berkomunikasi tetapi ini juga big bridge to the future jembatan untuk sampai kepada masa yang akan datang dan saya kira itu masih relevan sampai sekarang apa yang dikatakan Potter bahwa kita memerlukan jembatan itu sampai ke depan supaya apa supaya alam ciptaan Allah ini ini berguna bukan hanya untuk uh, untuk kita yang ada sekarang ini tetapi juga untuk keturunan kita untuk anak cucu kita bioetika itu lahir dari etika kedokteran ya. Jadi lahirnya sebenarnya dari etika kedokteran dan dalam banyak hal prinsip-prinsip bioetik itu berasal juga dari prinsip-prinsip medical ethics gitu ya. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, saya kira eh, berakhir sudah eh, rebuan kita kali ini. Tadi eh, Prof Edi sudah hmm, apa namanya menutup kegiatan. Eh, sudah ada kegiatan lain. Kemudian Dr. Darwito juga sudah menutup dan Mas Aziz saya kira sebagai MC juga sudah ada kegiatan lain. Dan terima kasih sekali bahwa uh, sudah mengikuti kegiatan ini. Uh, untuk minggu depan kami akan ada uh, lagi mengenai anti aging rejuvenation dengan uh, pembicara kita dari uh, Korea. Ya, jadi jamnya sama jam 13. Uh, kemudian uh, akan berakhir jam 13 eh, jam 14.30 gitu ya. Tapi hari ini tadi karena ada sesuatu, maka kita hanya berakhir di jam 2 dan juga ada waktu sedikit kita kemudian memberi apa namanya sedikit video mengenai apa yang ada di prodi bioetik. Jadi prodi bioetika itu sudah kita adakan sejak tahun 2018 ya. Ada di prodi, ada di sekolah pasca sarjana Universitas Gajah Mada, dan ini akan apa namanya uh, membuka ya, membuka pendaftaran mahasiswa sampai tanggal 6 Juli ya seperti tadi yang sudah ada di dalam video tadi. Baik, uh, terima kasih. Apabila ada pertanyaan baik untuk prodi bioetika maupun Center for Bioethics, silahkan menghubungi. Panitia dan juga yang ada di Instagram kami dan juga FB ya dari Center for Bioethics and Medical Humanities. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam webinar atau ribuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam terima kasih kasi semua sehat terima ya, kasih Bapak Ibu sekalian Mas Aziz mungkin sudah ada banyak kegiatan ya proses ya, Propsis, ya. Um, ada tadi ada juga Prof Safa siapa lagi ya da yeah. dan Bapak Ibu sekalian terima kasih Mbak Dewi dan Mbak Terima kasih, Bu Siwi, Mbak yeah, Terima kasih. Oh, sana -sana, yeah. Terima kasih, okay. Bu. Okay. Sama-sama, Bu. Yeah. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu di depan. Sampai ketemu di depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siwi. Terima kasih.